Halo teman-teman semuanya, selamat datang di EJ Gaming Channel The House yo. Langsung aja kita turun di sini ya. Biar kayak di film-film. Let's go. Dapat kayak ya? Dapat sih. Berapa orang? Ah, suram ini, sepi banget. Kalau nggak ada orang keluar nih gue guys dari gamenya. Oh ada, belah gue lagi. Ada senjata sana. Ngakak. Malah mau ngambil ini lagi dari depan gue. Menang, oke, nice, nice. Oh, sakit banget potnya asem. Nembak gua bukan bot ya tadi, sakit banget. Oh yang di sini orang nih. Cukup yakin gue itu orang, sakit banget untuk bot. Ada face nggak? Kas oke. Masih di atas. Oh, kaget gue. Apa temen gue? Apa tuh? Udah peluru 13 doang guys. Udah, temennya baru datang dari atas. Oh, nah ini dia, ini baru. Mantap. Dia temennya turun disini lagi nih. Haris, Haris, Haris. Wah, dia pakai DP kali 4. Senjata favorit nih. DP kali 4 tuh kombinasi yang aja gile, guys. Ya kebagian gue. Dapat satu lumayan lah. DP kali 4 emang GG. Kok ada step ya? Ngakak bro. Dia juga gak bisa lihat guys soalnya gua smoke juga kan. Aduh, yang temennya tadi yang di awal kita bunuh terus ini lagi dia nggak terima kali mati sama kita. Tapi percuma ya. Yang sini juga tepat lagi deh. Oh bot. Easy. Juga ngerasa nggak kayak orang.
Gerakannya aneh banget. Kalau orang itu biasanya gerakannya rapi. Gerakannya kayak acak-acakan gitu. Gerakan step. I don't enjoy this at all. A few inches later. Orang apa bot gitu? Orang dong. What the hell is this, man? Gue sama ini game. Ada orang datang tiba-tiba, ini dia. Gak ngerti gue. Aneh. Kira harus squadnya sendirian dong. Masih bingung gue, guys. Ada yang kena red zone. Oh, berarti gear couple ya. Saking bingungnya gak bisa bedain lo gue. Habis bensin, pantas sih gak gerak. Kirin, dia nantangin gue. Bang. Masih ada BPJS, yang dulu. Ada botnya mah. Meleduk dong mobil gua. Oh belum, hampir doang. Bot ini mah males gua. Nyari orang aja guys yang real. Mana orang mana bot, gak bisa bedain lah ya gua. Mau meleduk nih mobil. Banyak kali ini, oh, orang apa bot ini. Bot sih. Orang nih, orang nih. Nope. Orang juga loh. Nope. What the hell is this, man? Nope. Masa sih bot bisa nggak smoke itu sekarang? Mungkin aja sih. Ada lelah sedikit sekarang loh. Mungkin membingungkan. Oke, jalan aja deh. Step. Help. Step bot. Oh, teman kita kenok tuh. Nomor berapa? Oh, di. Kejar lah musuhnya. Jelas ini. Berarti mati sih ini. Deh bos kue mati dia terbakar api asmar. Kita bisa satu lagi sih ini Dragon Ball. Habis itu kita bisa ngundang orang untuk ke sini. Ada Dragon Ball dulu deh. Udah lama gua nggak ngebekal orang di sini pak. Tahu deh, kita ambil Dragon Ball dulu. Kurang satu doang nih, habisnya kita panggil Shenron. Let's go. Manggil Shenron dulu, bos. Oh.
Semoga dapat key aja sih. Aduh, capek deh guys, guys. Bingung gua. Kenapa semua seperti ini? Nih. Musuh. Ingin sekali ku bertemu. Naikin key dulu ya. Oh, okay. Gua berhasil mencuri mobil teman gua ya, tanpa mereka ketahui. Ya. Aduh, mau diambil teman gua nih. Woi, jangan kalian ambil, dia punya gua nih. Strengthen key dong. Let's go boys, strengthen key dulu bos. Nggak enak nih, key kita 200. Lima, empat. Enggak. Wait. No, I don't wanna wait. Bye bye. Okay, terbang aja bro. Nyampe kok. Key 200 nih. Dang. Lanjutkan menuju ke TKP. 17 kurang 4 13. 14 kurang 4 10. Apa ini guys? Gak apa lah ya, kita bantai dulu. Membingungkan. Aduh malas gua. Sisa 10 masih nyari supply. Mending kamu kujadikan tumbal aja. Ya. Ini tumbal literasi guys ya. The power of tumbal-tumbal gaming. Dengan ini ku persembahkan temanku sebagai tumbal. Itu musuh belakang, tembakin. Buset dah, matinya jatuh lagi si pocak. Dia punya banyak banget itu kayaknya. Ini si Zedek pula. Nah, harusnya gue end dulu sih yang kena. Apa ini? Ini udah pake itu aja. Ngakak. Dengan ini ku persembahkan tumbalku. Dindin, sang tumbal. Jadi Din, persembahkanlah dirimu pada musuh-musuhnya. Din with trust. Aduh. Sisa 11 kurang 4 itu orang apa buat itu? Oh ini Din matanya bagus guys ya. Aimnya juga bagus nih Din nih. Lol. Gue ngeliat tuh. Kirain bukan orang. Oh. Search for vehicles. Ada tembakan di situ. Aduh bot juga guys, ini main apa sih? Oh, gak bohong loh, ini aja loh guys. Ntar aku kasih lihat kalian. Botnya masih ada squad lagi, artinya lebih dari satu nih. Aja lelas ini. Gak, oh masih ada orang tuh, Anis kan orang kayaknya. Ini ace guys, ace 1 apa 2 gitu. Aneh banget ini. Sesepi itu ke PUBG sekarang. Ya sepi banget ya sekarang ya. Sepi parah sih kayaknya sekarang sampai kayak gini loh. Ini sih sedih banget ya. Bayangin 5 tahun yang lalu PUBG itu pemainnya jutaan guys. Kayaknya di Indonesia sekarang gak tahu berapa. Puluhan ribu entah ada gak. Jangan-jangan cuma 5 ribu per jamnya. Sedih amat. Sisa 4-3 doang musuhnya. Astaga naga, ya ampun. Pecah lele gaming. Pasti nggak di sini sih. Ya sisa 2 apa ini guys? Guys, sedih mainnya sekarang nih.
Ngekill di awal doang. Habisnya di akhir kayak apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Aku tak paham lagi, guys. Kita ada orang. Tadi ada nembak juga di belakang. Mereka buat punya orang, salah satu nih. Turun loh. Bye bye. Aduh, biar gak jelas lagi. Aneh banget nih matchmakingnya. Tadi ada nembak sini. Bentar juga botnya sekarang ya. Pinter loh botnya, nggak mau nembak loh dia. Jadi sekarang PUBG ngandelin bot kayak gini. Bot dibikin kayak orang ya. Padahal funnya kurang gitu loh ngebunuh bot itu. Kelihatan ya kalau bot itu jalannya kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu gitu ya. Gua nggak tahu ini Honda S berapa ini, paling S2 kali ya. Oh, S1 doang sih emang. Cuman aneh banget masa S1 lawannya kayak gitu coy. Yaudahlah, semoga terhibur ya walaupun carut marut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.